Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh di kontestasi pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, melainkan saudara baginya. Prabowo menambahkan ia tidak mau perdebatan menjadi biang dari kehancuran, sehingga kunci kebangkitan bangsa Indonesia ke depan akan terus terjaga. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di MMC Forum LXX ke-70 di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Mei kemarin. Menurut Menhan, demokrasi tidak boleh dengan mengedepankan caci maki dan saling ejek. Sebaliknya, demokrasi harus membawa kerukunan. Prabowo berpendapat ketimbang saling ejek, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.